وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وواله لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد معاشر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات seluruh rakyat Indonesia seluruh rakyat nusantara Saya Sayyid Muhammad Abbas al Husaini dari Terah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah sekarang ini bersama dengan Syarif Kanjeng Raden Mas Muhammad Salim Terah dari Sunan Derajat dengan juga Sayyid Tengku Muda Qari Al-Qushasi dari Aceh kemudian juga dari Syarif Ali Zain al Husaini dari Bendakar. Semalam kita sudah bermusyawarah demi untuk mencari jalan keluar untuk kemaslahatan yang ada di dalam kehidupan Muslimin dan Muslimat, khususnya yang berkaitan dengan para wali dan para ulama yang ada di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita semua sudah banyak melihat, banyak mendengarkan, saksi tidak usah dicari, tetapi kita sendiri tahu lewat media sosial. Lewat ceramah-ceramah dan lewat yang lainnya, adanya satu pendidikan-pendidikan yang menggeser pendidikan-pendidikan yang telah diajarkan oleh para wali yang ada di Nusantara, khususnya Wali Songo. Ada satu doktrin-doktrin keagamaan yang melenceng jauh daripada doktrin-doktrin yang diajarkan oleh para ulama, para wali yang ada di Nusantara, khususnya Wali Songo. Doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya sekarang ini, adanya satu ajaran-ajaran pada generasi-generasi muda kita yang kadang dicekoki dengan satu ajaran-ajaran yang sudah melenceng jauh daripada yang apa yang telah diajarkan oleh para 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 wali-wali kita. Di sini saudara-saudara kalian. Nomor selanjutnya juga ada satu hal yang sangat luar biasa di antaranya adalah pengaburan sejarah. Sejarah yang ada di Indonesia para wali dikaburkan. Perannya juga dikaburkan, bahkan sedikit lagi akan dihilangkan. Kemudian para pahlawan-pahlawan kita dan para ulama-ulama kita juga banyak sekali perannya itu dikaburkan, bahkan sedikit sedikit lagi sedikit lagi akan dihilangkan sejarahnya mereka kabur. Kemudian juga situs-situs dan makam-makam juga banyak yang dipalsukan sehingga di sini kita jangan tinggal diam karena ini sudah kita sudah orang tersebut sudah ada berada di, di depan mata kita yaitu yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi oknum-oknum yang mengatasnamakan dirinya sebagai cucu dan anak cucunya anak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saudara-saudara kaum Muslimin dan Muslimat, makanya kita sekarang banyak sekali di antaranya adalah kita telah membaca bagaimana cara apa bagaimana adanya satu kejadian-kejadian yang tidak elok untuk di untuk untuk didengar, tidak elok untuk dipandang, yaitu adalah hilangnya akhlakul karimah para generasi-generasi muda. Hilangnya rasa hormat para generasi muda kita kepada para ulama para wali nusantara ini. Penghormatan kepada wali nusantara sudah digeser sejauh apa se, uh, sudah penghormatan dan pentakziman kepada para ulama dan para kiai nusantara itu sudah-sudah digeser jauh dengan satu doktrin-doktrin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang sangat tidak benar. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, kemarin banyak sekali informasi-informasi yang masuk di antaranya adalah persekusi para ulama, para kiai yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, ada ancaman-ancaman teror yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, hanya karena satu: hanya karena kita ingin menyelamatkan sejarah para wali, hanya karena kita ingin menyelamatkan dan mendudukkan peran para wali dan sejarah Indonesia ini di tempat semula, di tempat asalnya, di tempat di mana dia berdiri ya itu di Indonesia ini di negeri ini tetapi ada yang menggesernya saudara-saudara sekalian tantangannya sangat besar bukan sekedar tantangan materi bukan dengan tantangan-tantangan lain juga coba termasuk tantangan fisik dan tantangan ancaman-ancaman nyawa karena ini sudah sudah sangat luar biasa karena ini sudah sangat merusak daripada tatanan-tatanan yang sudah dibangun oleh para leluhur kita leluhur wali songo leluhur para Aula yang ada di Nusantara maka saudara, -saudara sekalian sekarang kita harus bertindak secara serius, harus ditangani semua semua itu. Tidak boleh menunggu yang lainnya. Kita sebagai terah dan keturunan wali songo jangan tinggal diam. Kita harus bergerak dan kita harus selamatkan para ulama para wali. Kita harus selamatkan mereka. Sejarahnya kita selamatkan, situsnya kita selamatkan, perannya kita selamatkan, otoritasnya kita selamatkan, jasanya kita selamatkan. Karena sementara ini adalah ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang akan mengaburkan itu semua, yang akan menghilangkan itu semua. Saya takut kalau seumpama peran daripada para ulama, para wali yang ada di Indonesia ini akan sudah sudah ditenggelamkan, sudah dikuburkan. Maka pada akhirnya kita sebagai bangsa Indonesia pun akan dikuburkan, akan ter, akan ikut terkubur. Kita sebagai bangsa Indonesia akan tergantikan dengan bangsa yang lain. Kita sebagai bangsa Indonesia ini akan Ter terpendam sejarahnya, akan terpendam sejarahnya, akan terkubur perannya, akan terkubur jasa-jasanya. Maka seolah-olah bangsa Indonesia ini adalah bukan milik kita, tapi milik-milik orang lain. Inilah yang harus dicermati oleh kita semua. Maka saudara-saudara sekalian, -saudara apalagi orang-orang yang kadang-kadang tidak bertanggung jawab ini kadang-kadang subhanallah melakukan hal-hal yang sangat tidak bagus mengaku dirinya cucunya Rasulullah tetapi oknum-oknum tersebut berlaku sesuatu yang di luar jauh daripada akhlaknya baginda Rasul mencontohkan sesuatu yang di luar jauh akhlaknya baginda Rasul mengadu domba antar rakyat Indonesia mengadu domba antar kaum muslimin muslimat saudara-saudara sekalian mari kita bergerak selamatkan para leluhur kita selamatkan para wali para pendereknya para pencintanya anak keturunannya, zuriyah-zuriyahnya. Sekarang yang masih ada di kamar bangkitlah kalian. Masih ada di kamar keluarlah kalian. Singa-singa daripada wali Songo. Macan-macan daripada wali Songo. Keluarkan semua taringnya. Usir siapapun yang akan, akan mengganggu negara kita. Hadapi mereka semua. Lawan mereka semua. Jangan sampai ada secarik pun jubah daripada para wali yang ada, ada yang berani menggores. Jangan sampai ada segurat sorban para wali kita pun yang akan akan ada yang berani menyobek. Kita hadapi mereka dengan 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 mengucap niat Fisabilillah. dengan niat sallu ala Muhammad kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dermakan semua itu kepada wali. Biarlah mereka sudah tenang di, di sisi Allah. Biarlah mereka sudah tenang menanam menuai daripada apa yang telah mereka amalkan di dunia berjasa yang sangat besar. Tapi jangan berani-berani ada yang mengutik-utik sejarahnya. Jangan berani-berani ada yang mengaburkan situsnya. Jangan berani-berani ada yang menyenggol sorbannya. Jangan berani ada apa namanya melumuri dengan hal-hal yang tidak baik terhadap sejarahnya. Maka dari itu sudah sekali. Karena ini sudah sangat luar biasa. Mari kita bergerak. Mari kita bentuk di seluruh pelosok rakyat Indonesia khususnya adalah keluarga Wali Songo. Saya menghimbau, selamatkan mereka semua. Selamatkan seluruh kalian. Selamatkan para wali. Sekarang sudah banyak makam palsu. Sekarang sudah banyak sejarah palsu. Sekarang sudah banyak doktrin-doktrin ahlu sunnah jamaah palsu. Sudah sudah sekarang banyak ada oknum-oknum. Yaitu adalah cucu-cucunya Rasulullah yang palsu. Maka dari itu saudara-saudara sekalian. Mari kita, mari kita bergerak. Karena ini akan merusak bangsa, merusak sejarah, merusak generasi, merusak agama, merusak syariat, merusak akhlak kita menghadapi orang-orang mufsid siapapun orangnya maka datang Saudara-saudara sekalian mari kita bergerak dan saya bersama kawan-kawan di sini sudah membicarakan akan membentuk satu laskar untuk mengamankan itu semua laskar untuk menghadapi itu semua tanpa ada rasa takut la takhaf wala tahzan tidak boleh khawatir tidak boleh takut jaal innal batil ketika datang kebenaran maka yang batil harus hancur sebab sifat daripada kebatilan itu pasti hancur kita yakin dan kita harus kita harus percaya bahwa kita adalah dalam keadaan benar karena yang dipalsukan itu adalah makam-makam leluhur kita karena yang dipalsukan itu adalah sejarah-sejarah kita karena yang didoktrin hal-hal yang tidak bagus adalah generasi-generasi yaitu adalah anak-anak cucu daripada para pecinta-pecinta dan para khidmat leluhur kita wali kita sudah dibelokkan akhlaknya dibelokkan sejarahnya dibelokkan situs-situsnya kita berak saudara sekarang maka dari itu kita akan membentuk laskar sabilillah Laskar sembilan waliullah. Mari kita bentuk. Di antaranya adalah sementara ini yang baru dibicarakan, yang apa yang sudah dibicarakan di sini, itu adalah satu isinya adalah Laskar pendakwah dan pendidikan. Pendidikan dakwah. Ini Laskar pendidikan dakwah ini khusus untuk menghadapi kajian-kajian ilmiah. Supaya tidak ada lagi ada yang membelokkan ajaran-ajaran daripada para wali yang ada di Indonesia. Seperti ajaran tasawuf siapapun orangnya. Siapapun orangnya saya tidak menuduh siapapun. Siapapun yang berhadapan. Apa siapapun yang niat untuk merobat dan menggeser ajaran cara para maka berhadapan dengan kita. Ini kajian ilmiah. Khusus. Kemudian juga termasuk juga masalah yang berkaitan kajian nasab. Ini juga ini adalah ada di pendidikan dakwah. Nomor dua adalah pendidik adalah laskar situs dan sejarah. Ini untuk mengamankan dan mencari informasi mana palsu, mana yang mana yang asli, mana yang dibuat mana yang dibuat dan mana yang dipalsukan. Ini harus ada informasi yang jelas sehingga ini adalah bisa kita amankan semuanya masalah situs dan sejarah. Kemudian nomor selanjutnya saudara saudari kalian adalah laskar keamanan. Karena ini sudah banyak terjadi ancaman-ancaman baik secara fisik ataupun ancaman-ancaman secara kata-kata atau seumpama ancaman-ancaman media sosial. Ini maka harus kita seluruh yang berjuang para orang-orang mujahidin, para orang-orang yang berjuang untuk para wali-wali yang ada di Nusantara ini. Maka ini harus diamankan. Harus diamankan. Kita memang punya 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 beberapa uh, beberapa pengikut pengikut yang bisa mengamankan, tetapi kita harus bentuk keamanan khusus untuk masalah ini. Nomor selanjutnya kemudian masalah yang berkaitan dengan uh, laskar media sosial itu juga harus kita punya. Apa sebabnya? Sebab kalau tidak demikian maka framing yang ada di masyarakat jangan sampai dirusak dengan hal-hal yang tidak benar. Itu barangkali saudara-saudara sekalian. Mari kita bergerak. Mari kita maju, amankan semua itu, amankan negara kita, selamatkan generasi kita, selamatkan sejarah dan peran dan jasa dari para para wali-wali dan para leluhur kita untuk demi kemaslahatan umat, demi kemaslahatan bangsa supaya sebagai umat, sebagai bangsa, sebagai ajaran, sebagai orang-orang yang sudah mengajarkan awal daripada sejarah pendirian atau penyebaran Islam yang ada di Indonesia dan kita sebagai bangsa supaya kita tidak bisa ditenggelamkan dan dikubur oleh siapapun. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.